Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali lagi info kerja online seputar website dan aplikasi penghasil uang internet. Teman-temanku, kali ini saya ingin berbagi sebuah garapan berupa staking lagi teman-teman ya, dan project dari cryptocurrency yang teman bisa mengklaim sebuah airdrop atau giveaway yang diberikan dari project bernama Dogly teman-teman. Nah, jadi sepintas dan sekilas yang saya amati teman-teman ini sangat mirip sekali ya, hampir di 99% dengan airdrop ya Ketly ya yang sudah berjalan hampir di 4 hingga 5 bulan. Oke, jadi ini baru rilis teman-teman ya. Saya pun baru menggarap. Oke, sekalian memandu bagi teman-teman. Di sini saya sudah melakukan pendaftaran. Nah, untuk pendaftaran formulirnya seperti ini teman-teman. Ada tulis create an account. Teman-teman bisa membuat di sini username, boleh kombinasi dengan angka, kemudian email teman-teman yang aktif, kemudian password, kemudian kata sandi lagi untuk konfirmasi yang kedua kalinya. Kemudian teman-teman di sini wajib masukkan kode ya, invitation kode, siapa yang teman undangkan. Apabila teman berkenan menggunakan kode undangan saya, silakan tinggal teman klik link yang akan saya sertakan di kolom deskripsi. Kemudian teman tinggal masukin di sini ada berupa captcha. Di sini sesuaikan teman-teman ya, cap isi sesuai yang tertera di sini. Apabila ada huruf kecil, teman gunakan kecil atau besar. Ada angka, teman sesuaikan aja. Dan kemudian teman klik continue ya. Setelah sukses daftar, teman-teman langsung diarahkan ke halaman home, rumah maupun dashboard tampilan seperti ini, teman-teman ya. Oke, di sini gue akan mereview sedikit ya. Di sini teman-teman untuk platformnya masih dalam testing ya atau pengujian, jadi masih ada sedikit error ataupun gangguan apabila teman menemukan tidak bisa mengaksesnya. Oke, jadi yang paling atas ini adalah berupa airdrop ya, teman yang kita dapatkan. Diberikan di 2000 token Dogly dan itu bisa masukkan klaim. Dan untuk mengklaim teman ini menggunakan Tether USDT jaringan BIP20 yang terikat dengan project Binance Exchange. Nah, jadi gua mengatakan ini memang sangat mirip sekali dengan Ketly ya, hampir di 99%. Dan kemudian di sini teman bisa lihat untuk airdropnya aja yang diberikan baru sedikit teman di sini bisa lihat nih. Baru di sekitar 2000 sorry, 2 juta teman-teman ya. Berarti membernya masih sedikit karena ini baru, tergolong baru. Dan yang untuk beli persennya belum ada sama sekali teman-teman ya. Jadi sama sekali mirip seperti yang ada di Ketry. Oke, sini kita akan gulir. Bagi teman-teman yang ingin mempelajari Dogly white paper-nya, silakan. Kemudian sini teman-teman profitnya lebih sedikit besar ya dibanding Ketry. Di sini kita bisa mendapatkan 5% atau 5% untuk reward hadiah yang teman-teman bisa melakukan. Staking pool ya. Tinggal teman-teman memilih go stake. Oke, yang kulir bawahnya adalah token buyback-nya apabila teman-teman ingin membeli untuk ngasah preference seperti yang ada di project yang Ketry. Kemudian sini ada lottery game, kemudian ada sistem referral bonus, teman-teman bisa mengundang kawan berapapun. Dan untuk Dogly tokenomics yang berupa total supply ya, atau demand-nya itu di sekitar 10 miliar ya. Jadi mirip yang ada di Ketry ya, kurang lebih teman-teman bisa cek sendiri. Di sini ada sekitar paling besar untuk public sale-nya di 7% hingga terbagi lagi exchange di 10%, kemudian ada marketing pemasarannya di 8% hingga di 8% untuk ekosistem ya ataupun lingkungan dari token ini. Yang kemudian sisanya adalah airdrop yang akan diberikan kepada teman-teman ya atau member yang ingin menggarap di sini teman-teman. Kemudian sisanya lagi di sekian itu adalah tim ya, dan ini adalah smart contract-nya. Apabila nanti sudah rilis, teman bisa mengcopy mengikatkan ke trust wallet MetaMask Bkeep ya, karena saat ini kita nggak bisa dicuankan teman melalui dari Bkeep smart contract, tetapi bisa kita cuankan dari hasil yang teman staking kan di dalam platform ini yang ada seperti di Ketry juga. Dan nanti ini bisa langsung di jual ya, swear exchange langsung masuk ke dalam Binance nanti. Nah, cara kerjanya sama aja, jadi beda ini aja teman, seperti beda bendera ataupun official maupun timnya. Nah, memang hampir mirip. Mungkin bisa jadi manajemen miliknya Ketry juga ya. Cuma mungkin berbeda tokennya saja. Bisa jadi, teman-teman. Kita lihat aja perkembangan selanjutnya. Dan ini adalah roadmap-nya, teman-teman. Di mana masa foundation and launching-nya. Fase 2 masuk ke DEX and yield farming-nya. Ini fase ketiga ke synthetic asset and cross-chain integration. Nanti mau bisa cek aja. Dan fase 4 ini ada staking and governance. Tinggal klik, nanti bisa mempelajari seperti di sini. Nanti tinggal tukar ke bahasa Indonesia aja. Dan di sini lebih lengkap, teman-teman. Ada dilengkapi dengan menu fitur game ya. Nah, di sini memang bisa lihat terjadi gangguan error, jadi sering kayak gini, mungkin masih dalam tes pengujian ya ataupun dalam perbaikan maupun maintenance. Oke, dan masuk isinya game belum launching ya, nanti di tanggal 15 Agustus nantinya bulan depan. Kemudian ada macam-macam yang mau bisa cek di sini. Kemudian sini ada wallet juga lagi gangguan, kita refresh dulu. Nah, di menu wallet ini adalah terdiri dari menu fitur teman-teman untuk melakukan deposit, isi ulang, kemudian untuk menarik ya ataupun withdraw teman-teman. Dan sini sebelum melakukan withdraw otomatis ini ada menu fitur untuk men-sell-nya dulu seperti yang ada di project Ketry ya, untuk menjualnya kemudian langsung otomatis, kemudian teman bisa tarik ke Binance. Oke, kita akan cek di sini ya program quick staking ya. Nah, ini adalah program untuk staking ya teman-teman. Apabila nanti saldonya ada masuk yang di 2000, kita bisa melakukan langsung stake di sini ya. Stake reward 0 per harinya berapa, diberikan hadiah 5% teman-teman. Baik, setelah sukses mendaftarkan dari formulir, bagi teman-teman langsung diarahkan ke home ini ya. Kita langsung aja bagaimana cara melakukan klaim. Oke, gini Yaya akan memberikan panduan. Teman-teman kita langsung pilih aja sini cara mengklaimnya, yaitu Dogly Airdrop 2000 yang akan kita dapatkan di semua pengguna promo member di sini. Kita klik aja tombol biru ini, dan ini langsung berkaitan dengan Binance namanya Exchange. Tentunya ini sudah bermitra. Di sini teman-teman cara masuknya
bisa menggunakan ID Binance teman-teman yang teman daftarkan di Binance, atau teman-teman bisa juga menggunakan email yang teman daftarkan di Binance sesuai ya. Jadi harus sinkron teman. Jika salah tentunya ini tidak bisa diklaim ya untuk airdrop ini. Kemudian yang kedua, di sini teman mengikuti sebuah Telegram channelnya. Kemudian sini teman masukin Telegram ya. Telegram, your Telegram akun. Oke teman, sini masukkan ID Telegram kita seperti username ya yang ada tanda ini. Nah ini yang teman buatkan. Jadi teman buat dulu di profil sebuah akun Tether yang seperti di username, tinggal teman sebutkan apa asal aja. Yang penting teman udah buatkan ID teman-teman ya. Contohnya gini ya. Oke. Kemudian teman-teman di sini ikutin Twitternya. Jadi tinggal klik aja link ini, kita klik. Oke, saya klik dulu ya. Langsung diarahkan ke grup. Jadi masih tergolong baru teman, di tanggal 8 Agustus ya, sudah rilisnya, sekarang di tanggal 11. Jadi masih ada kesempatan teman-teman yang ingin merekrut banyak member untuk mendapatkan airdrop ini. Dan sini sudah jelaskan teman, memang wajib untuk ke Binance ya, sudah bermitra. Nah caranya teman-teman login dulu di Binance, apabila nggak memiliki aplikasinya, teman-teman bisa menggunakan situs website yang seperti saya gunakan ini ya. Kemudian, teman-teman cari ID teman-teman, ataupun email yang teman-teman daftarkan. Teman-teman bisa cek ada gambar orang, kita akan cek ID-nya berapa ID saya. Nah teman-teman bisa cek ID di sini. Ada tanda panah, tinggal klik aja. Nah ini baru kelihatan user ID. Nah ini teman bisa gunakan atau email teman-teman boleh juga. Kemudian teman copy aja ini double kotaknya. Kembali lagi ke sini teman-teman tempelkan paste. Ini lagi error teman-teman. Ini skip aja. Oke, kita ulang lagi ya. Tadi error teman-teman. Tempelkan. Kemudian teman bisa gunakan email juga. Kemudian sini yang teman-teman daftarkan di akun di Telegram masing-masing ya. Oke, setelah itu teman ikuti dulu Twitternya di sini. Baru nanti teman masukkan username yang teman daftarkan di akun Twitter. Nah jadi juga mirip seperti di Telegram ya, ada tanda editnya ya. Oke, saya klik dulu Twitter, followkan dulu teman-teman ya Twitternya. Nah yang ada X ini, Twitter udah ada perubahan teman, jadi X ya. Oke, ini ada halaman Twitternya, jadi cukup ramai ya teman ya, walaupun sudah masih baru di 3 hari lalu. Sini 18.000 ya, sini follow aja teman-teman ya. Setelah itu teman-teman tidak perlu retweet atau apa, pergi ke ID teman-teman untuk ngambil akun user ID-nya. Setelah itu teman masukkan user ID Twitter sama Telegram. Kemudian teman sini masukkan alamat yang terhubung dengan titel USDT jaringan networknya PIP20 ya, yang ada di Binance teman. Di luar dari itu nggak bisa karena ini bermitra dengan USDT-nya PIP Binance-nya sendiri ya. Oke, langsung teman login ke Binance Exchange. Oke, pergi ke websitenya atau situs browsernya saja teman, sini klik OK. Kemudian klik deposit sini teman ya, ke arah deposit. Di sini teman cari lagi deposit kriptonya, klik aja. Oke, setelah diarahkan ke sini teman-teman pilih di sini, select koinnya ini ada USDT ya, langsung aja yang warna hijau ini teman, atau bisa klik di sini slot koinnya, klik aja USDT. Di sini memang agak berat teman-teman ya di websitenya dibanding aplikasi. Nah teman-teman pilih sini, ketik USDT Tether, pilih kripto, kemudian jaringannya ini yang paling atas namanya BNB Smart Chain BIP20. Langsung aja copy double kotak ini. Nah kembali ke tampilan formulir ini teman, langsung aja tempelkan di sini. Setelah itu teman klik claim airdrop ya. Oke, setelah itu kembali sini teman. Nah apabila terjadi seperti ini teman, ini kan masih dalam maintenance ya, nggak bisa di claim nanti teman tunggu aja, mungkin sedang proses. Sini ada tulisan please wait katanya teman. Nah sini sudah jadi waiting ya, jadi nunggu aja hingga nanti saldonya, baru teman lakukan staking. Nah apabila sudah masuk di sini sukses ya, nanti teman-teman arahkan pergi ke sini teman-teman ya. Nah untuk menu stake-nya ataupun staking, go to stake. Nanti apabila saldonya benar-benar sudah masuk ke saldo utama teman-teman, baru kita bisa melakukan staking teman-teman dengan keuntungan profit harian di 5% ya. Nah seperti ini teman, tampil seperti ini. Nanti apabila sudah masuk, nanti akan masuk ke sini ya teman ya. Total stake sekitar 2000, baru teman mati klik aja stake-nya. Nah di sini kan tentu gua nggak bisa karena beberapa member juga sama ya, masih ada gangguan proses. Tunggu aja ya teman-teman. Nanti baru teman klik stake, baru nanti sudah kita bisa mendapatkan keuntungan 5% per hari. Dan di sini bagi teman-teman yang ingin mengundang kawan, silakan bisa manfaatkan untuk mendapatkan profit. Dan nah begitu teman-teman ya, cara melakukan stakingnya.
apabila teman sudah mengklaim masuk ke sini saldonya, baru nanti sini berulang-ulang teman klik 1000 lagi baru bisa stake. Sedangkan di Ketri itu minimal di 100. Jadi berbeda programnya. Di sana juga untuk rewardnya 500 token teman-teman. Nah, cara kerjanya seperti itu, dan itu stakingnya, periodenya, risikonya di 30 hari teman-teman ya. Setelah staking ini expired di saldo teman-teman, itu akan di unstake ya. Dikembalikan teman ya, modal teman-teman itu ke dalam wallet teman-teman kembali. Nah, jadi begitu teman, ini lagi sedang menunggu ya, bagi teman yang masih proses, masih waiting, nanti apabila ada sukses, nanti sini keterangan jadi warna hijau teman biasanya. Completed. Nah, saldo klaimnya 2000 ini, baru nanti teman bisa masuk ke dalam stake tadi di sini ya. Perginya go stake. Nanti saldonya akan tersedia ya sejumlah 2000 yang teman daftarkan di awal. Oke, mungkin aja teman yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi teman yang ingin mendaftar, menggarap, silakan ya. Saya ingin rekomendasikan teman dalam project ini. Semoga project Adopt Ketri dari Dogly ini bisa menambah cuan-cuan selain dari Adopt-Adopt yang pernah gua review ya, seperti di Ketri juga. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Goodbye.